Oke okay guys, kita mau lanjut untuk video part 2 yaitu di pengecoran yang ke-6 sampai ke-10. Nah, jadi lihat dulu ini video berikutnya. Yang minyak kita yang menggunakan unsur organik ya, yang kita sudah aplikasi pengecoran yang ke-10, dan yang pembanding itu di sebelah bisa dilihat ini menggunakan unsur biasa, dan juga nggak tahu ini berapa kali pengecoran ya. Di hasil setelah pengecoran ke-10 ya, pembandingnya di lahan sebelah yang beda 2 hari dengan kita itu kelihatan jauh. Jadi bagi kalian yang mau mencoba silahkan, dan sebelum lanjut ke video biru berikutnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe nya like ya, serta komen, terus juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload dan akan langsung muncul di beranda YouTube kalian. Sama aplikasi pengecoran yang ke-6. Jadi kalau ini dilakukan sudah 2 orang, kan Pak Yudin sama Pak Wisni ini mau bantu ngecor. Kalau kemarin-kemarin 5 kali aplikasi itu kan saya aplikasi sendiri. Jadi karena ada mereka hari ini masuk 2 orang, jadi mereka yang ngecor. Terus saya mau ke lahan dekat pondok ya, di sana itu mau nanam sawi, tidak ada tanam sawi, jadi motong pagi terus hari jam 10 kita mau kemas biar Pak Misni sama Pak Birin yang melakukan pengecoran. Kalau untuk dosisnya dan takarannya sama kayak aplikasi ke-4, ke-5 dan yang sebelumnya kemarin, masih menggunakan MPK Mutiara, PN Pril, MKP, sama Ratu. Jadi masih sama, dukanya juga takarannya sama, dukanya sama. Nah, jadi ini kita coba masuk ke dalam ya. Nah ini kurang lebih cabenya udah mulai berbuah tuh. Ini ya, udah berbuah, tapi kemungkinan ini buah yang udah keluar ini mau dipetik. Yang hijau-hijau kita petik hijau dulu biar nanti dia atasnya naik lagi, jadi kita petik hijau dulu. Tadi udah dibersihkan, terus ini udah pemasangan tali gel yang tingkat kedua. Ini tingkat pertama 1 dan 2 yang di atas untuk menopang, dan ini batangnya belum sempat kita untuk mengikat ya, harusnya kita ikat sama ini tiang lanjarannya, kita harus ikat dengan tadi. Jadi karena belum ada waktu, belum sempat juga, jadi masih kita pengecoran yang lain, jadi kita tinggal dulu untuk proses penalian. Juga hari ini kita aplikasi pengecoran yang ke-6. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini saya mau ke lahan di dekat motor. Hari ini kita aplikasi pengecoran yang ke-7 ya. Saya ini sudah ada perlengkapannya seperti biasa. Itu ada tengkor, terus obat-obat sama dosisnya sama seperti di aplikasi yang ke-6, ke-5, ke-4 yang kemarin, yaitu menggunakan PN Pril, MKP, sudah itu kalsiumnya sama MPK Mutiara, itu 4 macam kita pakai. Dan di aplikasi yang ke-5 kemarin kita menggunakan produk dari ini ya, apa namanya, nama produknya itu ada Siapton sama Virno. Nah, itu kemarin ada ini uji coba produk baru dari TWK, jadi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana setelah menggunakan produk Siapton Virno. Oke, nanti kita lihat ke kurang lebih ini cabe Arjuna saya, ini udah aplikasi pengecoran yang ke-7. Nah, seperti yang sebelumnya bisa sama-sama kita lihat, bisa dinilai juga bagaimana perubahan daripada tiap tahapan pengecoran ya, dari yang pertama, pengecoran kedua, terus berlanjut ke pengecoran ketiga, ke-4, dan yang ini sudah pengecoran yang ke-7. Ini cabai Arjunanya. Ini agak mendung ya cuacanya, jadi kurang. Jadi kemarin waktu di usia 14 hari setelah tanam, ini kita ada pembanding ya, di sebelah lahan kita itu ada juga yang menanam cabai Arjuna juga, cuman menggunakan mulsa biasa, mulsa hitam.
nanti video tentang kelebihan daripada mulsa organik dengan mulsa biasa itu nanti saya buat lagi ya, lagi proses edit. Nah ini yang cabai kita yang menggunakan mulsa organik ya, ini kurang lebih tingginya sudah mencapai sekitar 40-an senti. Oke guys, kita hari ini aplikasi yang ke-8. Nah jadi ini kondisinya seperti ini cabainya ya, udah mulai berbuah. Ini aplikasi ke-8. Seperti biasa yang saya gunakan ini MKP, terus itu ada ratu ya, 9 kalsium, terus mutiara. Sama ini tadi karena PN filenya lupa bawa, terus cuman bawa CPN, saya menggunakan CPN untuk aplikasi ke-8. Nah ini cabenya sudah mulai mengeluarkan buah itu ya, begitu pun yang sebelah sana. Jadi ini perubahannya bisa dilihat sendiri bagaimana. Ini aplikasi ke-8, tinggal aplikasi ke-9, ke-10. Nah setelah itu kita lihat lagi bagaimana perkembangannya ketika sudah mengaplikasi pengecoran yang ke-10. Ini kita aplikasi pengecoran yang ke-9. Nah jadi kemarin kita sudah aplikasi ke-8. Ini keadaannya cabenya, tingginya kurang lebih sekitar 89 cm ya, 80-90 dan juga cukup rata. Hari ini kita seperti biasa pupuk yang digunakan juga masih sama seperti kemarin aplikasi ke-8, dan ini kita agak telat pengecorannya karena kemarin saya pulang dulu ke Kepahyang, itu saya mereview video cabai ya, cabai Arjuna milik Mas Riki yang di Kepahyang. Nah jadi hari ini baru sempat kita kembali ke lahan setelah liburan kemarin. Oke jadi ini ke-9 ya, aplikasi ke-9. Untuk selanjutnya yang terakhir aplikasi ke-10. Kalau di aplikasi ke-10 nanti bunganya belum full keluar, kita masih mau aplikasi sampai ke 11, 12, atau 13. Cuman ini kayaknya udah mulai bermunculan, sudah mulai banyak nih bunganya, jadi kita mulai berhenti melakukan pengecoran. Nanti lanjut lagi kalau pembuahannya sudah mulai keluar ya, pergantian dari fase pembungaan hingga pembuahan. Pilihan cabai, nah setelah pengecoran ke-10 kali ya, tadi menggunakan fungisida yang terakhir. Nah ini keadaan cabai saya sudah mulai berbuah dan mengeluarkan bunga lagi ya. Ini kalau menurut saya ini buah agungnya sudah muncul, itu bunganya kelihatan banyak sekali. Jadi seperti yang saya buat video sebelumnya, itu yang di sebelah sana itu kan kita ada pembanding ya, yang beda 2 hari. Yuk kita lihat perbedaannya setelah yang lahan saya ini saya kocor 10 kali dan yang terakhir menggunakan fungisida untuk mencegah layu fusarium. Jadi tadi di apa di lahan ini ada 1 batang 2 batang yang terkena layu fusarium ya, jadi untuk mencegahnya yang lain biar enggak kena juga, kita cor menggunakan fungisida. Karena kalau kita cor lagi menggunakan pupuk yang mengandung nitro atau lain sebagainya, kalau kalsium itu aman ya, tapi kalau untuk nitrogen nanti yang ditakutkan bunganya itu rontok karena ini bunga atau daunnya dan bunganya keluar banyak. Jadi yang kita takutkan nanti bunga-bunganya ini rontok kalau terkena nitro yang terlalu berlebihan, dan juga penyebab kerontokan ini bisa juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti ini keadaan di kebun cabai saya. Kita lihat yang di sebelah sana.
ini yang di sebelah ini yang minyak kita yang menggunakan unsur organik ya, yang kita sudah aplikasi pengancuran yang ke-10. Dan yang pembanding itu di sebelah bisa lihat ini menggunakan unsur biasa dan juga nggak tahu ini berapa kali pengancuran ya. Untuk varietasnya saya udah pernah buat video ini, varietasnya sama kita cabarnya juga. Dan bisa lihat perbedaannya, untuk masa tanam ini hanya lebih 2 hari lahan saya, setelah itu baru lanjut yang lahan yang sebelah tadi yang dibanding. Oke, semoga video saya ini bermanfaat dan bagi petani yang menanam cabai silakan mencoba trik-trik dan teknik serta dosisnya yang sudah saya berikan ya, di aplikasi pertama sampai ke-9, dan yang terakhir kita menggunakan fungisida sebagai pencegah daripada layu. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video di bidang pertanian yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.